بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحساني وشكرا له على توفيقه وإمتناني وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله داء رضوانه اللهم صل علىه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أرب إخوان أخوات رب ميرسن رحمة الله سبحانه وتعالى الحمد لله Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas limpahan karunia yang tiada henti-hentinya Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya dan juga para sahabatnya dan orang-orang yang setiap mengikutinya dan meniti sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Pembahasan kita akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang hari Lebaran, ya, hari yang dinantikan oleh setiap mukmin, ya hari yang menjanjikan berbagai macam kebahagiaan ya pertemuan dengan keluarga ya hari kemenangan hari kebahagiaan bagi orang-orang yang mereka telah berjuang selama sebulan penuh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala menahan kantuk untuk baca Al-Qur'an berletih-letih untuk bisa salat malam dan derayan air mata tatkala berdoa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala maka hari tersebut hari yang dinanti oleh mereka seluruhnya maka berbahagialah an lahum bahagialah mereka yang uh, telah berjuang selama ini semoga amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin adapun hari Aid yang kita akan bahas adalah idul fitr ya ya al fitr artinya berbuka ya idul fitr artinya berbuka aid artinya hari raya hari raya berbuka karena e, hari raya tersebut diawali dengan puasa selama sebulan. Ya, kemudian setelah itu diakhiri dengan berbuka, tidak berpuasa lagi. Maka disebut dengan Idul Fitr. Ya, karena al-fitr artinya berbuka. Dan inilah indahnya syariat Islam bahwasanya eh, dalam Islam ada dua hari raya keagamaan ya, tahunan ya. Yaitu Idul Fitr dan Idul Adha. Idul Fitr dan Idul Adha yang kedua hari raya tersebut dibuka dengan ibadah. Idul Fitr dibuka dengan puasa selama sebulan, kemudian diakhiri dengan hari raya Idul Fitr. Adapun Idul Adha dibuka dengan haji ya. Di mana orang-orang pada tanggal 8 Dhul Hijjah pergi ke Mina, kemudian tanggal 9 wukuf di Padang Arafah, kemudian malam tanggal 10 berada di Muzdalifah, maka tanggal 10-nya ada namanya Hari Raya Idul Adha, hari di mana para jamaah haji bersyukur kepada Allah dan juga uh, diikuti oleh kaum muslimin di atas muka bumi ini untuk menyembelih sembelihan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara keistimewaan hari raya umat Islam adalah dibuka dengan atau didahului dengan ibadah yang agung, ibadah puasa maupun ibadah haji. Kemudian di antara keistimewaan hari raya kaum muslimin adalah di pagi harinya dibuka dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud. Dibuka dengan salat di waktu duha begitu telah lewat waktu terlarang untuk sholat ketika matahari sudah dinaikah kemudian tiba waktu duha atau waktu syuruk maka kemudian dianjurkan kaum muslimin untuk sholat ya beribadah berkumpul bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala maka sungguh indah hari raya kaum muslimin bukan hari raya yang diisi dengan kemaksiatan berhura-hura dengan lupa kepada Rabbul alamin tetapi hari raya kaum muslimin ya didahului dengan ibadah dan dibuka dengan ibadah namun di hari tersebut kaum muslimin diizinkan untuk bersenang-senang ya uh, untuk bergembira pada hari tersebut bahkan dalam satu pernyataan yang indah dari Alimam bin Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari beliau berkata anna izharus sururi fil ayyadi min din bahwasanya menampakkan kebahagiaan kegembiraan pada hari raya termasuk dari syiar agama ini dari syiar agama ini oleh karenanya pada waktu hari raya Nabi memberikan keringanan-keringanan bagi kaum muslimin. Semua datang dalam hadis ya. ketika Rasulullah SAW berhari raya, maka ada sebagian dari orang-orang Habasyah bermain-main ya, bermain-main ya perang-perangan di di Masjid Nabawi ya sampai Nabi SAW meminta Aisyah ingin nonton, maka Aisyah pun menonton mereka bermain-main dalam Masjid Nabawi sambil menggunakan herbah mereka, tombak-tombak mereka. Ya. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad sampai Rasulullah SAW ya berkata kata Aisyah radhiyallahu taala anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin maka Rasulullah sallallahu berkata pada hari tersebut li ta'lama yahud agar orang yahudi tahu anna fi dinina fusha dalam agama kita ada kelonggaran ini ursil tu bihanifiyatin samha. Aku diutus oleh Allah dengan agama yang hanif dan samha, yaitu yang, yang mudah. Ya, hadis ini dihasankan oleh para muhakik Mustad Imam Ahmad. Demikian juga dalam riwayat yang lain. Ya, uh, Nabi saw. Hadis Aisyah Nabi berkata kepada orang-orang Habasha, Il Abu Yabani Arfidah, Ya Lamil Yahud, Ya Lamil Yahudu Wan Nasara An Bermainlah kalian wahai orang-orang Habasha. Bermainlah perang-perangan. Ya, agar orang-orang Yahudi dan Nasoro tahu bahwasanya dalam agama kita ada kelonggaran. Kita tahu bahwasanya orang Yahudi mereka eh, terlalu eh, apa namanya berlebihan ya ekstrim dalam menjalankan ibadah mereka. Ini dalil bahwasanya tatkala di hari lebaran dianjurkan untuk menunjukkan kegembiraan dan eh, sukacita pada hari tersebut. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini juga sebagaimana dalam hadis yang masyhur dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau berkata qadiman nabiy sallallahu alaihi wasallam wali ahli Madinah yaumani yalabuna fihi ma ketika nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah ya maka penduduk uh, kota Madinah memiliki dua hari yang mereka bermain-main pada hari tersebut di zaman jahiliyah ya yalabuna fihi ma fil jahiliyah ada dua hari yang mereka sering bergembira di situ tapi sudah mereka lakukan sejak zaman jahiliyah Maka Nabi berkata, Qadim tu alaikum walakum yaumani talabuna fihima. Aku datang kepada kalian wahai penduduk kota Madinah dan kalian memiliki dua hari yang kalian bersenang-senang pada dua hari tersebut, bergembira pada hari tersebut. Fil jahiliyah di zaman jahiliyah. Waqat abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Maka Allah telah menggantikan dua hari senang-senang kalian tersebut dengan dua hari yang lebih baik daripada dua hari ini, yaitu yaumun nahar wa yaumul fitr, yaitu hari Idul Adha dan juga hari Idul Fitr ya, hari Idul Adha dan hari Idul Fitr ya. Saya bacakan perkataan As-Sanani rahimahullahu taala dalam kitabnya Subul Salam mengomentari hadis ini. Wa fihi dalilun ala anna izharu surur fil aidain mandub. Ini dalil bahwasanya menampakkan kegembiraan pada dua hari raya itu Idul Fitri dan Idul Adha adalah disunnahkan. Wa anadzalika minasyariah allati syara'aha Allah li ibadihi dan bahwa ini termasuk dari syariat yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya id fi ibdali aidil jahiliyah bil aidain al madhkurain dalalatun ala annahu yuf'alu fil aidain al masyru'ain ma taf'aluhu al jahiliyah fi ayadihima perhatikan sini poin yang ini sampaikan kenapa apa dalilnya bahwasanya bersenang-senang pada hari tersebut dianjurkan kata as karena kata sanani ketika dua hari raya jahiliyah tersebut mereka bermain-main yal abu nafihim mereka bermain-main bermain bebas disebut permainan mereka entah apa yang mereka mainkan tapi intinya yal abun bermain-main ya makanya tadi nabi berkata kepada orang-orang Habasyah -orang, il abu bani alfarfida bermain-mainlah kalian ya kemudian uh, harinya diganti dengan Idul Adha dan Idul Fitr maka apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah permainan mereka juga disunahkan pada hari Idul Fitr dan Idul Adha Inna ma fi ta'yinil Hanya saja yang di, diselisih oleh Nabi adalah masalah waktunya. Waktunya itu Idul Fitri Idul Adha. Adapun isi dari hari tersebut bersenang-senang tetap dianjurkan. Ya. Oleh karenanya beliau berkata lagi wa amma tawsi'atu 'alal iyal fil a'yat bima min tarwihil badan wa bastin nafs min min ibadah adapun memberi kelonggaran kepada anak-anak ketika hari raya kepada keluarga yang buat mereka bergembira buat mereka senang ya untuk melepaskan keletihan beribadah selama sebulan ya untuk hari raya Idul Fitr maka ini disyariatkan maka ini disyariatkan oleh karenanya dari sini kita pahami bahwasanya untuk hari raya ada kondisi khusus ya bahwasanya kita dianjurkan untuk bergembira ya pada hari tersebut senang-senang bahkan bermain-main dan ini bebas ya Bagaimana ekspresi kaum muslimin di masing-masing daerah untuk bermain-main mereka berbeda-beda ya selama permainan tersebut tidak menjerumuskan dalam kemaksiatan selama permainan-permainan tersebut tidak menjerumuskan dalam eh, apa namanya kemungkaran-kemungkaran ya maka bebas memberi kegembiraan kepada anak-anak dan eh, bahkan dalam hadis disebutkan Bagaimana eh, diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tatkala ada dua dua budak wanita yang mereka kemudian uh, me, 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 apa namanya bersenandung ya bernasyid dengan menyebutkan syair-syair yang uh, tentang kejadian Bu'ah. Bu'ah adalah perang uh, perang Bu'ah yaitu perang kepahlawanan yang terjadi, perang saudara yang terjadi antara kaum Al-Aus dan kaum Al-Khazraj yang kemudian sekitar lima tahun sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dan itu disenandungkan oleh mereka itu syair-syair yang menggambarkan tentang kepahlawanan atau dalam peperangan dan dibolehkan oleh Nabi tatkala dua budak wanita tersebut bersenandung dengan syair-syair tersebut. Aisyah radhiyallahu taala meriwayatkan qalat dakhala Abu Bakr wa indi jariyatani min jawaril ansar tughanniyan mimma taqawalatil ansar yauma bu'ath. Abu Bakar masuk ke rumahku, itu di rumah Aisyah, rumahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di sisiku ada dua budak wanita, ya, dari budak-budak wanita Al Ansar, dari milik, milik kaum Ansar, Togonian, mereka berdua sedang bersenandung, ya, dengan apa-apa yang diucapkan oleh kaum Ansar tatkala perang perang Buat, yaitu syair-syair kepahlawanan, syair-syair yang menggambarkan keberanian atau motivasi dalam peperangan. Qalat walaih sata <-tuh> bimogoniyata ini, dan mereka berdua bukan penyanyi. Ini cuma dua budak wanita yang kebetulan bukan maksudnya bukan khusus penyanyi bukan. Ini dua budak wanita yang kebut, kebetulan bersenandung dengan nasyid-nasyid syair-syair. Faqala Abu Bakar, Abu Bakar ketika melihat dua wanita tersebut atau dua budak wanita tersebut sedang bersenandung syair, maka beliau pun marah beliau berkata, "Bima zamiri syaitan fi baiti Rasulillah?" Apakah dengan nyanyi-nyanyian syaitan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bismar, Bismar itu kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, Di, maksudnya adalah berasal dari bahasa Arab yang e, artinya adalah saut alladzi lahu yaitu suara yang ada nadanya ya. oleh karenanya oleh karenanya dimutlakkan kepada gina nyanyian nyanyian kemudian mizmar juga atau mizmarah ya diitlakan juga digunakan sebagai ungkapan dari alat ya, musik alat musik ya tapi maksud dari Abu Bakar sini adalah mizmar artinya lagu, apakah ada lagu-lagu setan di sini ya? Karena kita tahu di antara sarana setan untuk menyesatkan atau membuat lalai orang-orang adalah dengan nyanyian-nyanyian yang yang dilarang ya. Dan ini sama seperti perkataan Nabi SAW kepada Abu Musa al-Asyari Lakut utita mizmaran min mazamiri Ali Daud Wahai Abu Musa al Ketika Abu Musa asyari radhiyallahu anhu baca Al-Quran dengan begitu indahnya Nabi berkata kau telah diberikan mizmar ya, Mizmar itu suara indah bukan diartikan oleh sebagian orang diberikan seruling enggak ya. Jadi mizmar artinya suara indah. Tetapi Abu Bakar mengingkari ya, apakah ada nyanyian syaitan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi yaumi dan itu ketika itu hari raya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, inna likulli qaumin aidan wa hadza aiduna." Setiap kaum ada idnya dan ini adalah id kita ya. Ini adalah id id kita. Ini dalil bahwasanya boleh Uh, sampai kalau ada nasid-nasid uh, dilakukan pada hari raya tersebut maka tidak mengapa intinya ini semua dalil para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya diantara yang disyariatkan disyariatkan ya bahkan kata Ibnu Hajar syiaruddin, syiar agama adalah menunjukkan kesenangan pada hari tersebut berlapang kepada anak-anak dan keluarga ya maka silahkan beli baju baru oke okay, ya kemudian bikin makanan yang enak oke okay, ya Kemudian, mungkin ada permainan-permainan silahkan bersenang-senang, ada nasyid-nasyid. Oke, selama bukan perkara maksiat, ya. Selama bukan perkara maksiat, bermain boleh, bermain dibolehkan pada hari tersebut, ya. Dan berikan uh, hal ini agar anak-anak merasa bosnya mereka sedang lebaran. Mereka sedang lebaran, kasih uang, kayak belikan apa, kayak sehingga mereka tahu ini hari lebaran, mereka gembira, ya. Karena setelah selama sebulan mereka beribadah, ya kemudian di di ada hari yang menggembirakan mereka yang diizinkan oleh syariat untuk uh, bersenang-senang. Taib, kita akan membahas uh, beberapa hal yang berkaitan dengan uh, fikih hari raya para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, yang pertama yang berkaitan dengan hari raya yaitu kapan kita mulai bertakbir? Kapan kita mulai bertakbir? Secara umum ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan takbir dimulai tatkala di subuh hari atau di pagi hari tatkala orang berangkat menuju ke e, musalla untuk salat Id, maka mereka bertakbir di jalan ya, bertakbir dengan mengeraskan suara di jalan. Dan ini sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan ini dipraktikkan oleh para para sahabat ya. Adapun mazhab alimam imam syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau berpendapat bahwasanya takbir dimulai dari terbenam matahari pada hari terakhir bulan Ramadhan. Beliau berdalil dengan firman Allah, وَلَيْ تُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِي اللَّهَ عَلَى Agar kalian menyempurnakan iddah, yaitu menyempurnakan bilangan puasa, ya entah 29 hari atau 30 hari, kemudian kata uh, kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَلِي اللَّهَ Agar kalian bertakbir mengumumkan Allah, عَلَى مَهَدَكُمْ atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian yaitu bersyukur kepada Allah telah diberi kemudahan berpuasa selama sebulan telah diberi kenikmatan untuk bisa baca Al-Qur'an di hari-hari tersebut untuk bisa salat malam berdoa bermunajat dan yang lainnya maka dianjurkan untuk bertakbir sejak di malam hari ya khilaf di kalangan para ulama ya adapun asar-asar dari salaf mereka e, bertakbir tatkala di pagi hari tapi ini khilafnya ringan ya sebenarnya lama ini masalah khilaf maka boleh ya apalagi yang bermadhab syafi'i untuk kemudian bertakbir di malam hari ini yang praktekkan di tanah air kita maka kemudian bertakbir sejak maghrib ya Allahu akbar Allahu akbar dan seterusnya e, maka disunahkan sampai kapan terah imam e, mulai sholat Allahu akbar maka selesai tidak ada lagi takbiran ada yang mengatakan sampai imam selesai berkhutbah selesai berkhutbah tidak lagi takbiran artinya ini yang dianjurkan adapun orang bertakbir kapan saja boleh tetapi maksudnya yang dianjurkan untuk dikeraskan di jalan-jalan adalah Batas waktunya adalah tadi, jadi menurut madhab Syafi'i dimulai dari terbenam matahari, dan berakhir ya, paling tidak sampai imam selesai khutbah, maka selesai. Jadi di pagi hari, pada subuh kita boleh bertakbir di jalan, ya. Kalau sekarang dalam musim pandemi, kita mungkin bertakbir dalam rumah karena kita tidak sholat di luar, ya, atau sebagian yang sholat di luar, maka silahkan mereka bertakbir tatkala uh, berjalan menuju musola, ya. Uh, kemudian uh, disunahkan, ya di pagi hari seorang untuk mandi ya mandi dan ada hadis-hadis datang dari Nabi SAW bahwasanya beliau mandi untuk itu tapi hadisnya dhaif semuanya yang datang adalah riwayat dari Ibnu Umar, asar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau mandi untuk hari Id dan juga dari uh, sebagian sahabat yang lain. Intinya uh, tidak ada hadis Nabi tetapi para ulama mengkiaskan dengan uh, mandi Jumat ya. Kata mereka mandi Jumat saja setiap hari Jumat diwajibkan untuk atau disunahkan ya dianjurkan untuk mandi karena hari Jumat ya apalagi hari Id yang hari raya hari Id lebih agung daripada hari raya hari Jumat karena hari Jumat hanya sepekan sekali adapun hari Id adalah setahun sekali ya yang menunjukkan bahwasanya hari Id lebih agung hari Idul Fitri lebih agung atau Idul Adha karena Nabi SAW menyuruh semua orang untuk keluar ke lapangan bahkan sampai zawatil khudur yaitu para wanita-wanita yang biasanya dipingit suruh keluar ya bahkan al-huyat wanita-wanita yang haid juga disuruh keluar untuk hadir mendapatkan keberkahan kaum muslimin untuk mendapati keberkahan doanya kaum muslimin maka disuruh keluar ini tidak dilakukan oleh nabi pada hari Jumat ya tidak dilakukan oleh nabi pada hari Jumat menunjukkan bahwasanya hari Id perayaannya lebih agung daripada hari Jumat nah kalau hari Jumat dianjurkan untuk mandi hari Jumat maka demikian pula lebih utama hari Id Terlebih lagi telah dipraktikkan oleh Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Namun, para ulama mengatakan mandinya ya, sebagaimana khilaf juga dalam masalah hari Jumat, para ulama mengatakan mandinya setelah terbit fajar karena masuk hari Id. Karena kita mandi untuk hari tersebut, maka hendaknya mandinya setelah terbit fajar. Namun ulama mengatakan kalau dia mandi menjelang fajar, insya Allah tidak mengapa karena ini ibadah yang makulah diketahui bahwasanya tujuannya adalah bisa dipahami tujuannya adalah untuk bersih bersih jadi kalau mandi menjelang subuh insya Allah tidak jadi masalah namun kalau bisa mandi setelah terbit fajar maka itu lebih baik sehingga kita dikatakan mandi pada hari hari Eid ya kemudian dianjurkan untuk memakai pakaian yang indah ya memakai pakaian yang indah Sebagaimana dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Umar mengambil jubah min istabrak ya Umar mengambil ya atau membeli sebuah jubah terbuat dari eh, terbuat dari istabrak yaitu dari sutra ya kemudian Umar membawakan baju tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Umar menawarkan kata, kata Umar ya Jadi Umar mengambil baju dia jual di pasar Umar bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar berkata, "Ya Rasulullah, ibta hadhi tajammal biha lil Eid wal wufud." Ya Rasulullah, belilah baju ini yang terbuat dari 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 istabrak dari uh, sutra. Belilah baju ini untuk kau pakai untuk hari raya dan untuk menyambut para tamu, ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Umar, "Inna hadhi hadhihi libasu man la khalaqalahu." Baju sutra bagi laki-laki hanya untuk orang-orang yang tidak mendapat bagian di akhirat Itu untuk orang kafir, untuk orang-orang musyrikin. Adapun orang Islam tidak tidak boleh. Tetapi ini dalil bahwasanya eh, merupakan kebiasaan para sahabat untuk memakai baju yang indah pada hari hari Id atau dalam rangka untuk menjamu tamu. Makanya ketika Umar melihat ada baju bagus terbuat dari sutra, maka dia tawarkan kepada Nabi agar Nabi beli, agar Nabi beli. Ternyata Nabi tidak mau beli. Bukan karena baju, keindahan bajunya, tapi karena itu terbuat dari dari sutra. Artinya yang dipahami bahwasanya tatkala hari id merupakan perkara yang ma'ruf di kalangan mereka, di kalangan para salaf, kalangan para sahabat, bahwasanya seorang bertajamul, berhias, menggunakan baju yang terbaik yang dia uh, miliki. Dan ini diriwayatkan dari para sahabat seperti Ibn Umar, diriwayatkan dari Ibn Umar, Anna yalbas fil Aidain. Ibn Umar Tatkala hari raya Idul Fitri, Idul Adha, beliau memakai pakaian yang terbaik yang beliau miliki ya. Kenapa? Karena bersenang-senang pada hari tersebut di, disyariatkan. Kemudian tentunya disyariatkan juga untuk pakai minyak wangi ya. E, kemudian pakai pakaian yang indah ya agar menyambut e, hari tersebut dengan e, sebaik-baiknya. Kemudian e, disunahkan untuk memakan korma ya. Karena pada hari tersebut adalah hari berbuka, sebagaimana dilihatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika eh, hendak pergi ke musolla maka beliau pun makan korma, ya sebagai eh, petunjuk bahwasanya hari ini hari berbuka. Ya, karena Nabi berpuasa dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala maka Nabi berbuka juga dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ya maka Nabi makan korma. Dalam riwayat yakuluhunna witran, Nabi makan kurma tersebut dengan jumlah witir ya. Dengan jumlah witir ya. Para ulama mengatakan kenapa? Karena witir ini dimaksudkan sebagaimana sabda Nabi SAW. Wasallam, allaha witrun yuhibbul witar. Sungguhnya Allah itu ganjil dan Allah menyukai bilangan yang ganjil. Apa maksudnya Allah witrun? Untuk menunjukkan Allah itu Esa. Allah Esa, Allah tidak ingin digenapkan. Allah tidak ingin dipasangkan dengan istri Allah tidak ingin dipasangkan dengan anak Allah tidak ingin dipasangkan dengan Tuhan yang lain karena Allah Maha Esa maka seorang tatkala makan korma dengan bilangan ganjil maka dia ingat bosnya Tuhannya Maha Esa Tuhannya Maha Esa tidak ingin diduakan tidak ingin disyirikan tidak ingin disekutukan dan kita boleh makan jumlah korma misalnya satu atau tiga atau lima ya ini sunnah ya kalau ada korma kita makan korma ya kalau seandainya tidak ada korma, sebagaimana pendapat sebagian ulama, kita boleh makan yang manis-manis, ya. Kita makan misalnya kue yang manis, ya. Misalnya uh, kue apa, kayak tiga potong, ya, atau lima potong, ya, kira-kira yang uh, ganjil, ya, sebagai pengganti korma. Sebagaimana pendapat sebagian ulama, Wallah alam, uh, bisawab. Uh, kemudian, uh, tatkala keluar, ya, sebagaimana pendapat sebagian ulama, tatkala keluar menuju musola, maka bertakbir. Kalau tidak pergi ke musola maka silakan e, bertakbir di rumah sampai e, selesai solat Eid. Adapun takbir, ya boleh dimulai dari maghrib sebagaimana pendapat Alimam Syafi'i rahimahullah taala. Maka tidak ada lafal khusus datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang. Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Ya Allahu Akbar Walillahilhamd Ya ini yang sering kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illallah, Allahu Akbar Allahu Akbar walillahilhamd sambil kita hayati ya Allah Maha Besar Allah Maha Besar ya kata Allah tadi walitukabbirullah ala mahadakum agar kalian mengagungkan Allah atas hidayah yang Allah telah berikan kepada kalian kita bersyukur pada hari tersebut kita agungkan Allah ya di masa musim wabah musim pandemi ini ternyata kita masih diizinkan untuk bisa ibadah di bulan Ramadhan, masih bisa puasa, masih bisa solat malam, masih bisa baca Al-Quran dan masih bisa berlebaran. Nikmat luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala maka diakhiri dengan Walillahilhamd hamd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hanya Allah yang berhak untuk dipuji secara zatnya. Allah dipuji dari dua sisi, karena zatnya yang maha sempurna kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, karena nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada kita kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun makhluk maka mereka dipuji bukan karena zatnya tapi karena kelebihan yang Allah berikan kepada makhluk tersebut. Ini tadi Ibnu Mas'ud bertakbir Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian Ibnu Abbas takbirnya agak beda Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya takbirnya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar wa ajal Allahu Akbar ala ma hadana. Ya. Ini takbirnya Ibn Abbas. Saya ulangi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar wa ajal. Allahu Akbar ala ma hadana. Ya. Ini juga boleh. Ya. Dilewatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala. Uh, anhuma. Kemudian juga dari uh, Salman. Ya. radhiyallahu anhu. Uh, beliau berkata. Kabbirullah. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabiira ya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, akbar kabiira Alhamdulillah ini lafal-lafal yang sering kita dengar tidak jadi uh, masalah ya namun kita berusaha ber, ber, mengikuti takbir yang diucapkan para salaf karena mereka lebih tahu bagaimana mengagungkan Allah dan mereka lebih tahu bagaimana mensyukuri Allah Subhanahu wa taala ya Ibnu Ibnu Hajar rahimahullah pernah berkata, "Waqad uhditha fi hadzal zaman ziyadatun fi dzalika la aslalaha." Telah diada-adakan di zaman beliau di zaman ini itu di zaman Ibnu Hajar, tambahan-tambahan dalam takbir yang tidak ada asalnya, yang tidak ada asalnya. para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. tadi kita sebutkan ya, sebelum seorang keluar menuju musalla, maka dianjurkan untuk Makan korma ya sebagai bukti bahwa ini hari-hari berbuka, bukan lagi hari puasa. Berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha dianjurkan seorang ya segera sholat, kemudian jangan makan ya begitu habis subuh dia tidak makan, kemudian dia sholat, dia makannya kapan? Setelah dia menyembelih e, kambingnya atau ontanya, ya kemudian dia makan dari hasil sembelihan tersebut. Jadi untuk Idul Fitri dan Idul Adha berbeda dari sisi makan. Kalau Idul Fitri makan sebelum sholat, kalau Idul Adha makan setelah setelah sholat. Karena Idul Fitri tujuannya adalah untuk menunjukkan sekarang hari berbuka sehingga makan dulu baru kemudian sholat. Adapun Idul Adha adalah untuk e, segera menyembelih untuk bersyukur kepada Allah maka dia makan dari hasil sembelihannya demikian ya, perbedaannya antara idul fitri dan idul idul adha kemudian perbedaan kedua kata para ulama kalau idul adha segera idul adha segera jangan tunda-tunda begitu matahari sudah uh, setinggi tombak yaitu waktu duha yaitu uh, 15 menit atau 20 menit setelah sunrise maka kemudian sholat jangan ditunda kenapa agar segera bisa menyembelih uh, onta dan, dan dan kambing ya karena tidak boleh disembelih sebelum sholat maka hanya segera di, uh, dikerjakan sholat berbeda dengan idul fitri sebenarnya mengatakan di, diakhirkan jangan segera diakhirkan agak diakhirkan supaya apa supaya masih ada kesempatan orang-orang yang belum bayar zakat karena batas terakhir orang bayar zakat adalah sebelum sholat kalau membayar zakat setelah sholat sah tapi kodok hukumnya Kodok bukan bukan pada waktunya tentunya berbeda antara kita bayar zakat pada waktunya dengan setelah waktunya jadi ini bedanya saya ulangi kalau idul fitri agak ditunda tidak jadi masalah agar orang yang belum bayar zakat segera membayarnya adapun idul adha dianjurkan untuk segera uh, sholat agar segera bisa menyembelih hewan sembelihan. Kemudian melaksanakan sholat i id, ya, melaksanakan sholat sholat id. Eh, Adapun tata caranya kita ada ada khilaf dalam masalah ini ya dalam masalah ini. Adapun madhab eh, madhab eh, syafi'i maka takbir pertama, rakaat pertama, Allahu Akbar, takbir terihram tidak dihitung, kemudian baca doa istiftah, kemudian takbir az-zawaid. Takbir az zawaid itu uh, yang tujuh takbir. Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, di antara salah sela takbir ini ada zikir. Ini tidak tidak dari Nabi SAW, tapi dari sebagian sahabat ada yang berzikir di antara salah sela takbir zawaid tersebut. Ya. Jadi berzikir Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai tujuh kali, baru kemudian A'udzubillah baru kemudian baca Al-Fatihah, kemudian berbaca surat. Baru kemudian baca surat. Ya. Jadi saya ulangi, kita sekarang ikut madhab syafi'i. Madhab syafi'i, sholat id, ya, bagaimana caranya? Ya, berniat untuk sholat id, kemudian takbir Allahu Akbar, takbir ikhram. Setelah takbir ikhram, baca doa istiftah. Misalnya Allah mabait baini mabaini khotoyak sampai selesai. Setelah itu baru takbir zawaid tujuh kali. Allahu akbar Kemudian baca misalnya Allah Akbar, Allah Akbar, Kabira Alhamdulillah, Kisir, terserah baca. Ada ada baca la ilah wadah syarikat, lalahu al-mulku, alhamdulillah, alhamdulillah, bebas ya. Subhanallah, Alhamdulillah. Yang penting ada zikir di antara salah-salah takbir zawait tersebut. Takbir tambahan yang tujuh. Allahu Akbar, ya. Satu, Allahu Akbar. Dua, Allahu Akbar. Tiga, Allahu Akbar. Empat, Allahu Akbar. Lima, Allahu Akbar. Enam, Allahu Akbar. Enam. Allahu akbar tujuh, baru kemudian Alhamdulillah minasyaitanirrajim. Kemudian baca Al-Fatihah, kemudian baca surat ya. Baca surat dianjurkan untuk rakaat pertama surat sabihis rabbikal ala atau surat qaf uh, ya, surat qaf. Setelah itu kemudian takbir lagi untuk ruku, kemudian melanjutkan rakaat pertama selesai, kemudian bangun ke rakaat kedua namanya takbir intiqal, perpindahan dari sujud menuju berdiri, Allahu akbar. Ketika sudah berdiri ya, takbir intiqal perpindahan dari sujud menuju berdiri tidak dihitung, kemudian takbir lagi lima kali ya Allahu Akbar nama takbir zawait lima kali Allahu Akbar dua Allahu Akbar tiga Allahu Akbar empat Allahu Akbar lima di antara salah salah takbir silakan berzikir tasbih tahlil atau tahmid silakan atau takbir ya baru kemudian baca al-fatihah dengan dijahar kemudian baca surat rakaat kedua dianjurkan surat al-ghasyiyah atau surat uh, al-qamar atau surat yang lain tidak jadi masalah kemudian menyelesaikan uh, rakaat Kemudian setelah di penghujung rakaat kedua kemudian mengucapkan salam. Ini menurut madhab syafi'i. Menurut madhab maliki berbeda ya. Kalau menurut madhab maliki ya. Takbir yang rakaat pertama tujuh kali takbir terilam sudah termasuk. Jadi langsung Allahu Akbar. Allahu Akbar dua. Allahu Akbar tiga sampai tujuh. Allahu Akbar tujuh baru baca doa istiftah. Baru kemudian Ta'awud Baru kemudian al-fatihah dan selanjutnya. Adapun untuk rakaat kedua sama dengan madhab eh syafi'i ya. Allah alam kita terserah semuanya. Insya Allah khilaf yang ringan tidak terlalu berat. Mereka sama-sama berdalil dengan hadis Nabi. Mereka sama sama berdalil dengan asar dari Abu Hurairah. Abu Hurairah sholat tujuh kali takbir akad pertama, lima kali takbir akad kedua. Cuma mereka berselisih dalam memahami apa yang dimaksud dengan tujuh takbir tersebut. Apakah takbir terikhram termasuk atau tidak? Ya. Imam Malik mengatakan tidak eh, takbir terikhram termasuk dari tujuh tersebut. Dan Abu Hurairah tinggal di kota Madinah ya mengajarkan ilmu di kota Madinah, sholat id di kota Madinah, sehingga kata Imam Malik penduduk Madinah lebih tahu tentang praktek Abu Hurairah, ya sehingga Imam Malik mendapati mereka tujur, tujuh, takbir termasuk takbir terihram. Terserah kita mengikuti yang mana, intinya ini masalah khilafiyah dan tidak begitu urgent. Uh, kemudian kalau seorang misalnya masbuk, masbuk kemudian mendapati imam sudah takbir, misalnya takbir keempat, maka dia ikuti saja, ya. Dia ikuti takbir yang tersisa. Misalnya dia dapati imam takbir keempat, sudah, dia tinggal lanjutkan empat, lima, enam, tujuh. Ya tidak, dia tidak usah kejar, dia yang ikuti yang yang dia sudah dapatkan dari imam e, tersebut. Pertanyaan, bagaimana kalau kemudian imam lupa? Dan ini sering terjadi, ya, sering terjadi. Imam mungkin karena saking terharunya, saking gembiranya pada dia tersebut, rakaat pertama langsung Allahu Akbar, langsung baca al-fatihah tidak tujuh kali takbir ya tidak, tidak tidak, tujuh kali takbir apalagi nanti akan muncul imam, -imam baru ya musim pandemi ini akan muncul yang baru dan kemungkinan salah itu ada kemungkinan salah itu ada apa yang harus dia lakukan ternyata dia langsung baca al-fatihah baca bahkan sudah baca surat tuh oh, baru dia ingat tadi takbir cuma sekali apa yang dia lakukan ya dua pendapat ya secara umum ya ada beberapa pendapat tapi secara umum ada dua pendapat yang yang menonjol ya yang, yang pertama adalah dia ulang lagi dari awal dia ulang kembali lagi. Allahu Akbar, dia tambahkan tujuh takbir zawaid, kemudian dia ulangi lagi al-fatihah. Ya. Ini boleh. Ya. Ini pun nanti ada khilaf. Ada sujud sahwi atau tidak? Madhab syafi'i tidak perlu sujud sahwi. Yang kedua yang lebih saya rasa lebih mudah, kalau dia lupa lanjutin aja karena hukum takbir zawa tujuh tambahan dan lima tambahan rakaat kedua itu sunnah tidak tidak mengapa. Saya ini seorang meninggalkannya tidak tidak maaf tidak mengapa dan juga tidak wajib tidak harus sujud sahwi. Jadi kalau dia kemudian dia lupa lanjut aja tidak jadi masalah tetap sholat idnya eh, sah. Permasalahan berikutnya bagaimana kalau seandainya eh, seorang tidak tahu bahwasnya sholat id ya bosnya hari itu adalah hari raya ya dan ini kalau kemudian sekarang mungkin nggak tapi kalau zaman dulu mungkin terjadi seorang tidak lihat hilal dia tidak ada kabar bosnya hari ini sudah hari id dia masih puasa dia masih puasa kemudian setelah zuhur baru dikabarkan suatu kampung bahwasanya kampung sebelah sudah lihat hilal pada malam hari sehingga sekarang sudah lebaran. Tapi tahunya setelah zawal. Padahal kita tahu namanya waktu sholat id adalah sampai sebelum duhur. Ya kira-kira sebelum zawal, kira-kira sampai 10 menit sebelum duhur. Itu waktu sholat id. Jadi sholat id boleh dikerjakan jam 10, boleh jam 11. Yang penting 10 menit sebelum azan duhur. Ya. Tapi kalau sudah tahu setelah zawal, kata para ulama, ya dan ini pernah terjadi zaman salaf, sholat di keesokan harinya. Sholat di keesokan harinya ya, namun insya Allah ini tidak pernah terjadi di zaman kita karena alhamdulillah sarana informasi begitu e, begitu mudah ya. E, kemudian e, seperti musim pandemi sekarang maka jika seorang tidak bisa sholat lapangan maka silahkan sholat e, silahkan sholat sendiri sendiri ya di rumah dia berjamaah dengan keluarganya dengan anak istrinya Bahkan pendapat yang kuat jika tidak ada orang dia cuma sendirian dia boleh. Dia sendirian dia boleh sholat Idul Fitri meskipun dia sendirian ya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ya. Inilah kira-kira uh, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sedikit yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang fikih berkaitan dengan Idul Fitr ya. Uh, Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung hari terakhir di bulan Ramadan. Sekali lagi semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya semoga tilawah kita ya kemudian juga uh, salat malam kita doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan saya ingatkan uh, bahwasanya setelah bulan Ramadan ya jangan sampai kita meninggalkan ibadah-ibadah tersebut ya Kata para ulama la takun ramadhanian, janganlah kau menjadi ramadhani. Maksudnya apa? Adalah hanya mengenal Allah di bulan Ramadan, ya. Bisa qaumun la ya'rifuna rabbahum illa fi ramadhan. Sungguh buruk satu kaum yang mereka tidak mengenal Rab mereka kecuali bulan Ramadan. Ramadan ini adalah uh, suasana bagi kita untuk menggembleng diri kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti setelah Ramadan selesai maka ibadah kita selesai. Tetap kita beribadah meskipun tidak sehebat di bulan Ramadan tetapi asar dan bekasnya dampaknya harusnya masih ada terus. Maka saya ingatkan di malam Idul Fitri jangan tinggalkan salat malam ya meski, meskipun sholat salat witir ya. Bukan berarti kalau Ramadan sudah selesai berarti salat malam ee, buyar, enggak, tetap kita sholat meskipun tidak seperti bulan Ramadan kita sholat satu jam, dua jam, ya, yang penting sholat malam jangan sampai kita tinggalkan, minimal kita sholat witir, kemudian hari-hari besoknya juga tetap kita melaksanakan ee, sholat, sholat malam Kemudian juga baca Al-Quran, ya. jangan lupa kita berusaha untuk terus baca Al-Quran meskipun setelah lewat bulan Ramadan. Demikian juga puasa-puasa sunnah, paling tidak seorang puasa tiga hari dalam sebulan. Ya, kalau bisa Senin Kemis itu lebih baik, kalau bisa puasa Daud itu lebih lagi yang yang terbaik. Kemudian hindarkan di bulan uh, uh, di hari raya, jauhkan diri kita dari berbagai macam uh, kemaksiatan. Ya, jangan sampai kita mengotori hari indah ini dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya di antaranya dengan uh, mendengar musik-musik joget-joget kemudian uh, bersentuhan lelaki dengan perempuan yang bukan mahromnya misalnya atau menonton hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka jangan sampai uh, kita mengotori perjuangan kita selama sebulan di bulan Ramadhan dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir mungkin yang sering ditanyakan juga yang ingin saya sampaikan adalah tentang masalah eh, uh, tahniah, yaitu tentang bagaimana kita mengucapkan selamat lebaran kepada sesama kita. Karena di tanah air kita, kebanyakan orang kalau mengucapkan selamat lebaran, mereka mengatakan minal a'idin wal fa'izin. Ya. Minal a'idin wal fa'izin, mohon maaf lahir dan batin. Apa hukum mengucapkan perkataan tersebut? Ya. Eh, uh, jadi, untuk masalah lebaran, untuk masalah lebaran, hari raya, ada dua sisi yang harus kita lihat. Pertama sisi yang ta'abudi. Situ harus benar-benar kita apa, ikut syariat ya, tentang bagaimana misalnya kapan takbirannya, kemudian misalnya eh, bagaimana cara sholatnya, ya, aturan sholatnya, misalnya sholat id tanpa adhan, tanpa ikomat, misalnya pelaksanaannya bagaimana, takbirnya berapa kali rakaat pertama, rakaat kedua berapa kali. Ini namanya sisi dari taabbud yaitu sisi ibadahnya. Namun di sana ada sisi yang lebih condong kepada tradisinya. Seperti tadi bermain-main di di hari raya, tidak ada aturan khusus. Kita boleh bermain dengan uh, permainan yang kita sukai selama tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari sisi misalnya mengungkapkan kegembiraan, bagaimana kita mengekspresikan kegembiraan kita? Di antaranya adalah mengucapkan uh, selamat lebaran kepada yang lain. Datang dari sebagian salaf kalau mereka bertemu, kemudian di antara mereka mengucapkan takabbalallahu minna wa minkum. Dan yani ini ungkapan yang paling indah. Semoga Allah menerima ibadah ibadahku dan ibadah kalian. Karena kita sudah beribadah selama sebulan, yang paling kita harapkan adalah ibadah kita diterima. Tetapi selain daripada itu, boleh seorang menulis kartu lebaran selamat lebaran. Minal aidin wal faizin. Apa minal aidin wal faizin juga termasuk doa. Minal aidin artinya al aidin itu orang-orang yang melaksanakan hari raya. Al aidin yaitu orang-orang yang berid yang beriyat yaitu ber, ber, melakukan hari raya. Al faizin maksudnya termasuk orang, orang yang menang, ya artinya semoga diterima oleh Allah menang di hari uh, lebaran dengan dengan maksudnya ibadah diterima. Dan ini sebenarnya ungkapan lain dari taqobbalallahu minna wa minkum. mina al faizin maksudnya semoga termasuk orang-orang yang berhasil, yang menang, yang diselamatkan dari neraka jahanam selama beribadah bulan Ramadan. Mirip dengan taqobbala minna wa minkum tapi ini kebiasaan orang Indonesia. Namun ucapan minal aidin wal faizin juga saya dengar diungkap oleh sebagian orang-orang Arab sebagaimana ketika saya tinggal di Madinah saya juga dengar sebagian mereka mengatakan demikian minal aidin wal faizin, mereka ucapkan demikian. Ya dan ini hukumnya boleh. Saya bacakan fatwa Syekh Saleh Utsaimin rahimahullah. Beliau ditanya, "Ma hukmu tahni'ah bil aid?" Apa hukum mengucapkan selamat pada hari lebaran? Wa hal laha sighatun muayyanah? Apakah ada lafal khusus untuk mengucapkan selamat lebaran? Maka Syekh Muhammad bin Salah Uthaymin rahimahullah berkata, At-tahni'ah bil-aid ja'izah. Mengucapkan selamat lebaran, itu boleh. Wa laysalaha tahni'atun maksusatun. Dan tidak ada lafal khusus. Bal ma'tadahu an-nasu fahuwa ja'izun. Malam yakun isman. Kaedah. Dia mengatakan, apa yang dilakukan tradisi masyarakat, maka itu hukumnya boleh selama bukan dosa. Jadi hukum asalnya boleh seorang mengucapkan selamat ini, selamat anu. ya Selamat tidak dosa. Ya. Beliau juga berkata, "Atahni atu bil Eid, kotwa koat min baal Sahabah radhiyallahu anhum." Mengucapkan selamat untuk hari raya dilakukan oleh sebagian sahabat. Wa ala fardi lam taqa fa al an nahalam takak fa in nahal an min al umuril adiyah. Seandainya para sahabat juga tidak melakukannya, maka ini termasuk perkara tradisi. Allah tidak ada hannas yang sering dilakukan oleh orang-orang. Yuhani -orang. baal tuhum baal don bi bulughil Eid. Wastik mali somul kiam di mana mereka saling mengucapkan selamat karena telah sampai pada hari raya dan mereka telah menyempurnakan puasa dan salat malam mereka. Beliau juga ditanya, "Ma hukumul musafahah wal mu'anaqah wa tahni'a ah ba'da salat Id?" Apa hukum jabat tangan setelah salat Id? Peluk-pelukan setelah salat Id, ya? Ini tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjawab, "Hadhihi al asya' la ba'sa ba biha." Perkara-perkara ini tidak mengapa, "lianna an-nas la yattakhidhunaha 'ala sabili ta'bud." Karena orang-orang melakukannya bukan ini sebagai bentuk ibadah wa taqarrub ila Allah bukan sebagai bentuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala inna ma yattakhidhuna ala sabilil al adah mereka melakukannya karena dalam sebagai bentuk tradisi wal ikram wal ihtiram dalam rangka untuk menghormati menghargai wa madamat adah lam yur, lam yari di syar' bin anha fa innal asla fiha al ibaha selama karena ini adalah perkara tradisi maka selama syariat tidak datang dalil melarang maka hukum asalnya adalah boleh hukum asalnya adalah boleh karena itu jika ada orang mengucapkan Selamat Lebaran dengan ungkapan-ungkapan mereka sendiri. Selama tidak ada dosa dalam ungkapan tersebut, maka itu tidak jadi masalah. Tapi yang terbaik, kita mengatakan minna wa mingkum. Selama semoga diterima amal ibadah kita, atau minal faizin, semoga eh, termasuk orang melakukan hari raya. faizin termasuk orang yang menang pada hari Lebaran ini juga di antara bentuk doa. Dan sebagian orang-orang Indonesia menambah dengan mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf lahir dan batin. Taib, mohon maaf lahir dan batin. Ya, sungguhnya kalau kita punya salah sama orang, kita segera minta maaf, jangan tunggu hari lebaran baru kita minta maaf ya. Karena namanya e, dendam atau dosa, kalau kita punya dosa kita segera minta maaf. Bisa jadi kita meninggal lebih dahulu daripada orang kita dolimi, atau bisa jadi orang kita dolimi meninggal lebih dahulu daripada kita. Sehingga kita tidak sempat minta maaf, urusannya akhirnya di akhirat. Dan kita tidak ingin kita meninggal punya urusan di akhirat. Oleh karenanya jika seorang punya salah segera dia minta maaf, tidak tunggu hari hari raya atau tidak tunggu bulan Ramadan baru minta maaf. Kapan dia punya dosa segera punya salah sama orang segera dia minta maaf agar hatinya bersih dan segera dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya, ungkapan min, apa mohon maaf lahir dan batin ini sudah jadi suatu ungkapan orang Indonesia bahkan diucapkan kepada orang yang dia tidak salah kepadanya. Saya seakan-akan sudah suatu stempel yang merupakan pelengkap dari minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin. Dan kita bilang tadi kaidah Syekh Utsaimin rahimahullahu taala selama ini sudah ditradisikan oleh masyarakat dan tidak ada makna dosa di situ ya maka tidak jadi tidak jadi masalah insyaallah taala jadi kalau orang mengungkapkan mohon maaf lahir dan batin kita boleh jawab dengan ungkapan tersebut juga karena ini tradisi masyarakat Indonesia dan hukum asal tradisi adalah boleh selama tidak melanggar syariat demikian saja para mirs yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kepada para ikhwan dan akhwat saya ucapkan ya selamat hari lebaran ya 1441 Hijriah taqabbalu minna wa minkum minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin semoga Allah menerima ibadah kita seluruhnya wabillahi taufik wal hidayah warahmatullahi wabarakatuh